Beralih ke informasi selanjutnya. Kecelakaan terjadi di Jalan Ring Road Malendeng, Manado, Sulawesi Utara pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Laka lantas melibatkan truk bernomor polisi DB8147AT bertabrakan dengan minibus berwarna putih. Dua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah dan sopir truk dilarikan ke rumah sakit usai insiden tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Vistel Mukuan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Kemarin telah terjadi kecelakaan di Jalan Ring Road Kota Manado, Sulawesi Utara, dari arah pintu tol Manado Bitung dan dari arah Winangun. Jadi Jalan Ring Road ini ada dua jalur dan telah terjadi insiden kecelakaan antara mobil dump truck berwarna hijau dan minibus berwarna putih. Ambil dump truck ini dan minibus berlawanan arah, minibus dari pintu tol menuju Winangun, sedangkan minibus dari Winangun menuju pintu tol. Namun sesuai informasi yang kami dapatkan di lapangan tempat kejadian kecelakaan, menurut warga mobil dump truck melaju dari arah pintu tol menuju Winangun, lalu terbalik dan melewati badan pembatas jalan dua jalur sehingga dia ke jalur sebelah kanan, di mana di jalur sebelah kanan saat itu ada minibus putih dari arah Winangun, sehingga dari hasil pantauan kami bagian depan minibus putih sedikit penyut, sedangkan untuk dump truck yang berwarna hijau bagian depan dan bagian sampingnya penyut akibat kecelakaan tersebut. Nah, untuk pengendara minibus, seorang ibu bersama ibunya, dan ibunya shock atas insiden tersebut. Sedangkan sang ibu tidak mau memberikan keterangan terkait kecelakaan tersebut. Dan akibat kecelakaan itu dari Polresta Satlantas Polresta Manado sudah mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Kemudian untuk pengendara dump truck berwarna hijau sudah dilarikan ke rumah sakit oleh kepolisian Satlantas Polresta Manado. Dan informasi yang kami dapatkan, diduga untuk dump truck yang di dump truck berwarna hijau ini sedang membawa BBM jenis solar. Dan hal itu masih sementara ditelusuri oleh kepolisian. Demikian, rekan Dea. Terima kasih rekan Vistel Mukan untuk laporan Anda di Manado. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.